Saudara, laporan Bakti SG pada malam ini memaparkan sebuah inisiatif yang dimulakan seorang mahasiswa Universiti Nasional Singapura NUS untuk mengiktiraf sumbangan pekerja pembersihan. Pengasas The Cleansed Hearts, Nabil Zulkifli, berkongsi bersama Rosli Iraza idea di sebalik inisiatif tersebut serta cabarannya. Setiap kali Nabil Zulkifli berinteraksi dengan para pekerja pembersihan di kampusnya di NUS, beliau merasakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Para pekerja pembersihan ini ada yang mereka terpaksa bekerja sebab mereka perlu menyokong keluarga-keluarga di rumah yang sedang sakit dan sebagainya. Kadang-kadang mereka terpinggir atau mereka tidak diberikan penghormatan atau pengiktirafan yang sepatutnya. Mahasiswa dalam jurusan kerja sosial dan sosiologi di Fakulti Sastra dan Sains Sosial ini merasakan banyak perkara yang dilakukan pekerja pembersihan dalam mewujudkan persekitaran yang bersih. Beliau berharap orang ramai menghargai pengorbanan para pekerja pembersihan. Itulah menjadi pendorong bagi pemuda berusia 24 tahun ini untuk memulakan inisiatif The Cleansed Hearts. Beliau bermula dengan membelikan para pekerja pembersihan di kampusnya barangan seperti kopi dan minyak gosok. Nabil lebih bersemangat apabila sumbangan kecil beliau itu amat dihargai dan ingin melakukan lebih daripada itu. Saya telah membuka suatu thrift store di sekolah. Dan menerusi itu, saya telah menjual barang-barang dan mengumpulkan dana. Dan apabila saya kumpulkan dana, saya salurkan untuk membelikan makanan untuk iftar pada sebab saya mulakan projek ini pada bulan Ramadan. Beliau terus giat mengumpul dana dengan menjual produk-produk seperti lilin dan kraf tangan. Antara projek terbarunya adalah menyediakan papan tanda bagi para mahasiswa lain meluahkan tanda penghargaan mereka kepada para pekerja pembersihan di merata kampus NUS. Saya ingin implement pay forward konsep di sekolah saya pula. So, saya inginkan pelajar-pelajar yang dapat membelikan barang untuk pekerja pembersihan. Kadang-kadang kita rasa yang kata-kata perangsang kita remehkan its impact. Tapi ia boleh mengukuhkan semangat mereka. Beliau berharap untuk mengembangkan inisiatif ini untuk memanfaatkan lebih ramai pekerja pembersihan dan juga pekerja asing.